Mind is not everything, but everything come from mind. Namo Buddhaya. Anda hadir lagi di dalam acara Manage Your Mind. Tentu Manage Your Mind ini adalah menata batin. Sebenarnya semuanya itu memang datangnya dari batin. Tetapi batin sendiri sebenarnya bukan apa-apa tanpa adanya hal-hal yang mempengaruhi kebatinan, yang biasanya lewat indrawi. Dan Manage Your Mind kali ini hadir di ruang keluarga Anda dengan satu tema yang sederhana tetapi cukup menarik, karena biasanya Anda-Anda sekalian ini kurang mengetahui atau tidak tahu atau kurang petunjuk, kurang tahu. Nah, di sini menarik sekali temanya adalah apa itu dhamma atau dharma. Nah, ini menarik sekali karena sebenarnya setiap hari kita itu berada di antara dharma atau bukan dharma, dharma atau bukan dharma. Dalam keseharian, setiap detik, setiap menit, di dalam nafas kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Baik, saya tidak sendiri. Sampai satu jam ke depan, kita akan mendapatkan pembabaran pencerahan dharma dari Yang Mulia Bante Teja Punyo. Bante Namo Buddhaya, Sugeng Siang. Namo Buddhaya. Selamat siang bagi pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Semoga dimanapun selalu sehat, selalu berbahagia, dan juga bisa menjalankan aktivitas rutinitas kewajiban tanggung jawabnya dengan baik. Dan tentunya kesuksesan hari ini akan menunjang untuk tercapainya kesuksesan di waktu-waktu berikutnya, di hari-hari berikutnya. Semoga semuanya bahagia. Terima kasih. Semoga semuanya berbahagia. Karena sebenarnya tujuan hidup manusia itu adalah mencari kebahagiaan. Betul begitu kan, Bante? Semua orang ingin mencari bahagia, ingin, ada katanya, golek aman, golek seneng, golek bahagia, golek rezeki, golek sesuatu yang lebih baik. Karena memang tujuan hidup adalah hidup menjadi lebih baik. Nah, apa kaitannya kalau mencari bahagia itu? Dan di sini pertanyaannya, apa itu Bante dharma? Karena dhamma, dharma sudah sejak zaman dahulu kala sudah sering terdengar di dalam bahasa Indonesia disebut dharma. Kita yang tersisa hanya dharma bakti. Mohon pencerahan, monggo Bante. Terima kasih Bu Hani untuk waktu yang telah diberikan. Jadi memang kita tidak asing dalam mendengarkan bahasa dhamma atau dharma, karena bahasa ini sesungguhnya sudah mendarah daging dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak juga orang yang menggunakan kalimat itu sebagai nama seseorang, ya, dan juga sebagai nama tempat-tempat tertentu atau slogan-slogan tertentu, sehingga kita tidak asing dalam mengenal istilahnya dharma atau dhamma. Dhamma atau dharma itu sesungguhnya juga satu kalimat yang juga memiliki arti yang sama, ya, artinya itu adalah kebenaran. Kalau bisa dikatakan, orang Buddha menyatakan perlindungannya pada Tiratana. Ada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Nah, Buddha itu adalah kesadaran. Dharma itu adalah kebenaran. Sangha itu adalah kesucian. Jadi tiga hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau siapapun mempraktekkan hidup sesuai dengan dharma, maka ia akan hidupnya bebas dari penderitaan, memperoleh kesucian, memperoleh kemurnian. Nah, kesucian kemurnian ini bisa dicapai karena praktek dharma. Praktek dharma yang bagaimana? Praktek dharma yang setiap hari, setiap waktu, hendaknya selalu sadar setiap saatnya. Baik di dalam kita berpikir, di dalam tutur kata, berperilaku, menjalani kehidupan sehari-hari kita, ini kalau sesuai dengan dharma, sesuai dengan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan melindungi kita, akan mengondisikan bagi batin kita untuk mencapai kesempurnaan.
mencapai kesucian. Jadi tidak asing bagi kita untuk istilahnya kalimat dharma, ada dharma bakti, dharma wanita gitu kan. Tapi ya sering kita juga menyampaikan bahwa dharma wanita, dharmanya hilang tapi tinggal wanitanya, tidak mengerti dharma. Tapi ya harapan kita, kita semuanya tahu itu dharma sehingga kita hidup sesuai dengan dharma. Nah, kalau kita merujuk kepada ajaran Buddha, dharma itu adalah ajaran Buddha tadi. Jadi setelah Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan kemudian menjadi seorang pertapa sampai 6 tahun melakukan pertapaannya, sampai akhirnya beliau mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Nah, setelah mencapai kebuddhaan, beliau mengajarkan ajarannya kepada para dewa dan manusia selama 45 tahun. Beliau menyampaikan ajarannya selama 45 tahun yang keseluruhannya dari ajaran beliau selama 45 tahun itu mencapai 84.000 pokok ajaran. Jadi itu adalah dharma yang diketahui oleh Buddha dan kemudian disampaikan. Yang artinya Buddha ini bukan seseorang yang menciptakan kebenaran itu sebenarnya, tapi kalau bisa dikatakan karena beliau memiliki kesadaran agung, kesadaran yang sempurna, beliau akhirnya mengetahui kebenaran itu, dan siapapun yang mempraktekkan kebenaran itu, maka dia akan mencapai kebebasan. Dan salah satunya kalau di dalam ajaran Buddha itu meyakini tentang empat kesunyataan mulia. Jadi siapapun yang bisa menembus empat kesunyataan mulia, empat kebenaran mulia ini, yang pertama adalah kebenaran mulia tentang dukkha, kedua kebenaran mulia tentang sebab-sebab dukkha, dan yang ketiga kebenaran mulia tentang akhir dukkha, dan yang keempat kebenaran mulia tentang jalan menuju akhir dukkha. Nah, ini siapapun yang bisa menembus empat kebenaran mulia ini, dia akan mencapai kebuddhaan, dia akan mencapai kasampurnan. Nah, ini namanya dharma. Jadi dharma ini sifatnya universal. Makanya barang siapapun yang hidup sesuai dengan dharma, maka ia akan hidupnya terlindungi oleh dharma, dia akan hidupnya bahagia. Begitu. Jadi di sini juga tidak peduli di dalam KTP kita itu tertulis agama apa, tapi kalau memang pikiran kita benar, tutur kata kita benar, perilaku kita benar, maka disitulah kebenaran akan melindungi kita, akan mewujudkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ijahwantahkan dharma itu dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya ya di mana-mana itu ada dharma selama kita memiliki kesadaran. Jadi ada dharma, ada adharma. Kalau dharma itu adalah kebenaran yang bersifat universal tadi, kalau adharma bersifat itu bukan kebenaran. Jadi kalau ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, yang tidak baik ini disebut dengan adharma. Kalau yang baik, yang benar, ini disebut dengan dharma. Nah, itu semuanya adalah dharma. Sehingga kalau bisa dikatakan, seseorang bisa mengetahui manis karena adanya yang pahit. Kalau tidak tahu pahit, ya maka kita tidak akan tahu bisa merasakan rasanya manis gitu. Nah, kita juga dalam penderitaan ini juga sama dalam kehidupan ini. Nah, kalau orang bisa mengidentifikasi dengan baik penderitaan, maka dia bisa memperoleh kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak mampu mengidentifikasi penderitaan dengan baik, maka kita juga tidak akan mengetahui kebahagiaan. Dan orang yang melakukan adharma, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hidupnya akan menderita. Tapi kalau orang yang mempraktekkan dharma, kebaikan-kebaikan, maka hidupnya akan bahagia. Jadi bahagia dan tidaknya hidup kita sesungguhnya ditentukan dari kehidupan yang kita jalani sendiri. Apakah perilaku kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan dharma atau tidak. Dan bahkan di dalam Manggala Sutta itu juga dikatakan bahwa hidup sesuai dengan dharma adalah berkah utama. Begitu. Terima kasih sekali. Wah, ini rasanya sudah cukup jelas dari Yang Mulia Bante, tetapi masih banyak
pertanyaan-pertanyaan tentang Dharma itu sendiri. Kita break sejenak, kita merenungi apa-apa yang disampaikan Bante. Setelah itu kita lanjutkan lagi, tetap di Manage Your Mind. Baik, keluarga Dharma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Kita memohon pencerahan kepada Yang Mulia Bante. Dan tema kita adalah, apa itu Dhamma? Nah, tadi Bante menerangkan bahwa Sang Buddha itu memberikan pencerahan ada 84.000 pokok ajaran Buddha. Selama ini Bante, kalau saya melihat kitab-kitab suci Bante, ya itu biasanya itu misalkan antara buku A dengan buku B, itu di situ ada pertentangan Bante. Sehingga banyak sekali merujuk pada buku nomor A. Nah, ini kecuali di dalam buku B ini pengecualiannya. Jadi kadang-kadang ada bingungnya Bante, karena kata-kata yang pertama kadang di apa Bante, dilawan dengan buku kedua. Dan itu semuanya sah saja dan harus dipelajari, membuat kadang-kadang saya sendiri ini Bante yang suka bingung. Nah, yang ingin saya tanyakan, 84.000 pokok ajaran Sang Buddha itu apa juga ada pengecualian, kecuali gitu-gitu itu Bante? Jadi begini, 84.000 pokok ajaran ini disampaikan oleh Buddha selama 45 tahun mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan beliau kalau kita melihat dari aktivitas kesehariannya, beliau itu bangun pagi itu kan jam 4 pagi. Jam 4 pagi sudah bangun, kemudian beliau melakukan meditasi sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 6 beliau gunakan untuk menggunakan kekuatan batinnya menerawang ke seluruh penjuru dunia, kira-kira ada enggak orang yang punya kebaikan dan siap batinnya untuk menerima ajaran beliau. Nah, nanti pada waktu jam 6 beliau akan menggunakan jubah dan membawa mangkoknya menuju ke tempat orang itu. Nah, pada saat nanti ketemu, beliau akan menyampaikan orang ini bisa mencapai tingkatan kesucian. Kalau di dalam ajaran Buddha itu ada 4 macam jenis tingkatan kesucian, sotapanna, sakadagami, anagami, dan arahat. Jadi arahat adalah tingkat kesucian yang tertinggi. Jadi beliau akan melihat orang ini sudah siap mendengarkan Dharma. Kalau saya menyampaikan ini dengan cara begini, contoh begini, nanti dia akan mencapai tingkat kesucian begini-begini. Nah, beliau sudah mengetahui itu. Dan ini nanti kalau misalnya beliau pergi lagi ke tempat yang lain, melihat lagi ada orang yang punya kemampuan begini dengan cara seperti ini. Dan itu beliau lakukan selama 45 tahun. Setiap menemukan komunitas atau orang, melihat kemampuannya dan menyampaikan itu. Makanya kalau dilihat banyak sekali ya, 84.000 pokok ajaran. Nah, aktivitas berikutnya biasanya dari jam 12, jadi jam 6 sampai jam 12 beliau gunakan untuk mengunjungi ke tempat orang yang mendengarkan siap hatinya tadi. Jam 12 sampai jam 6 sore beliau gunakan untuk menyampaikan Dharma kepada komunitasnya perumah tangga, khusus untuk perumah tangga itu. Nah, nanti jam 6 sore sampai jam 10 malam beliau gunakan untuk menyampaikan Dharma kepada komunitas para bhikkhu. Kemudian nanti jam 10 sampai jam 2 beliau gunakan untuk menyampaikan Dharma kepada para dewa. Kemudian jam malam. 2 ya, jam 10 sampai jam 2 pagi, menjelang pagi, itu beliau gunakan untuk membabarkan Dharma kepada para dewa. Kemudian jam 2 sampai jam 3 beliau gunakan untuk melakukan meditasi cangkamana, meditasi jalan. Nah, nanti jam 3 sampai jam 4 beliau gunakan untuk istirahat. Dan itu beliau aktivitasnya tiap harinya seperti itu. Makanya dharmanya yang disampaikan selama 45 tahun itu mencapai 84.000 pokok ajaran. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Bu Hani tadi, kok kayaknya antara buku satu dengan buku yang lain itu ada sedikit pertentangan. Sebenarnya sih bukan pertentangan. Jadi kalau kita sebagai orang yang peduli dan mau mempelajari ajaran Buddha, kita juga tidak dianjurkan juga untuk menguasai keseluruhannya dan kemudian mempraktekkan. Karena apa?
Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dharma itu disampaikan berkenaan dengan kemampuan yang mendengar. Jadi yang artinya bahwa kalau kita mau mempelajari satu saja dan kemudian kita mempraktikkan sesuai dengan ajaran yang sudah kita ketahui itu pun juga bisa mencapai kesempurnaan. Jadi tidak harus ini pelajari ini lagi semuanya dipelajari. Atau bahkan kita berpikir mau mempelajari keseluruhannya 84.000 pokok ajaran tadi. Nah, kalau kita mau mempelajari keseluruhannya, ya tentu saja memerlukan waktu yang teramat lama. Jadi 84.000 pokok ajaran, kalau misalnya satu hari kita pelajari satu, berarti memerlukan 84.000 hari. Nah, 84.000 hari ya 300 tahunan lebih lah. Kita kan kurang lebih segitu, tapi kita sendiri usianya tidak sampai segitu gitu kan. Maka yang harus kita lakukan adalah mempelajari satu saja tidak apa-apa dan praktekkan sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui. Makanya dari 84.000 pokok ajaran itu pun sebenarnya kesabaran adalah cara praktek bertapa yang tinggi. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Kemudian dikatakan bahwa tidak melukai, tidak menyakiti orang lain, makhluk lain. Barang siapapun yang masih melukai, menyakiti orang lain, makhluk lain, dia bukanlah seorang pertapa, dia bukanlah seorang rohaniawan atau agamawan. Tidak melakukan kejahatan, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin kita. Itulah inti ajaran para Buddha. Jadi inti-intinya kan hanya kesabaran, itu adalah cara praktik bertapa yang tinggi. Nibbana atau kesempurnaan itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan pikiran. Itu intinya hanya ke situ-situ aja. Sederhana begitu. Sederhana. Dari 84.000 pokok ajaran intinya cuma itu. Tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan pikiran. Sudah. Panti mengatakan kesabaran adalah cara praktek bertapa yang tertinggi. Mohon dijelaskan. Jadi. Baik, jadi itu pertanyaan sangat luar biasa, bagus juga. Jadi kita juga sering mendengar dari banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang suka lagu juga. Ada istilahnya topong rame, bertapa di tempat yang rame. Dan cuma saya sering sampaikan juga, kalau kita mau berlatih, karena kita masih dalam tahapan belum mapan batinnya, kita harus mencari tempat yang sesuai untuk kita berlatih. Nanti kalau batin kita sudah siap, tegar, kuat, mau di tempat ramai ya silakan, tidak akan ada masalah. Tapi kalau kita masih dalam tahap berlatih, kemudian di tempat yang ramai, ya kintir gitu kan. Jadi kita kekuatan, kemampuannya belum ada. Nah, berkenaan dengan kesabaran tadi, kesabaran adalah cara praktik bertapa yang tinggi. Jadi kalau istilahnya itu kita sudah sering pergi ke tempat ibadah, sudah sering beramal, sudah memiliki sila yang baik, sudah juga menjalankan latihan-latihan meditasi segala macam. Tapi kalau kesabaran ini belum muncul dalam diri kita, itu pun juga belum dikatakan lulus, harus terus berlatih dan terus berlatih. Jadi sabar yang dimana di situ munculnya karena kesadaran. Kesadaran dan juga memiliki pengendalian diri untuk menerima hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan keinginan harapan. Itu yang sukar, Bante. Kesabaran adalah mau sadar dengan hati telapang terbuka menerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini sulit kan? Coba akan kita tanya lebih mendalam lagi kepada Yang Mulia. Tetap di Dhamma TV agar Anda damai di hati. Baik, kita sampai di segmen 3. Bincang-bincang kita sangat menarik sekali karena apa yang disampaikan Bante itu ada dan terjadi dalam keadaan kita sehari-hari. Kita terima, kita rasakan 24 jam semuanya yang disampaikan oleh Bante tadi. Dan ini yang paling menarik adalah bahwa kita ini harus berlatih sabar dari hal-hal yang sangat tidak menyenangkan hati. Padahal enggak apa-apa Bante, saya sabar, tapi tetangga saya ini musiknya keras sekali Bante. Nah, kadang-kadang begitu. Bagaimana Bante? Ya, jadi kalau seumpamanya dengan memiliki kesadaran yang baik, jadi intinya di situ adalah kesadaran sih.
Jadi kalau kita memiliki kesadaran yang baik, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menimbulkan kekotoran batin, menimbulkan ketidakpuasan, kejengkelan, sakit hati, segala macamnya, itu kalau kita memiliki kesadaran tidak akan muncul. Jadi munculnya itu semua di saat kita memang dalam kondisi yang lengah. Pada saat kita lengah, begitu kita menggunakan panca indera kita, begitu menangkap objek-objek dan ternyata objek-objek itu tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan kita, disitulah nanti akan menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan kejengkelan. Misalnya contohnya, ibu saudara sekalian, tadi sudah saya contohkan, kita sudah berbuat baik, tapi kok akibatnya malah ada yang membicarakan kita, menghina kita, memfitnah kita, atau kita diperlakukan dengan tidak baik. Apakah kita bisa menerima dengan cara seperti itu? Kalau kita bisa menerima tetap sabar, ya berarti kita memang kualitasnya baik juga. Tapi kalau kemudian setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan dan balasannya itu ternyata tidak baik, kita tetap dihina, difitnah, kemudian kita marah, kita benci, kita jengkel, atau bahkan membalas, memang berarti kualitas kita memang belum bagus gitu. Jadi pada saat istilahnya, kalau saya bisa menggunakan istilahnya, kalau selama ini dalam kondisi-kondisi seperti itu, ajian pamungkas saya adalah pakai ilmu tanah gitu. Jadi ilmu tanah itu saya mengibaratkan diri saya seperti hanya tanah. Jadi tanah ini oleh manusia-manusia ini kan diinjak-injak. Nah, diinjak-injak dia diem saja juga. Diberakin, dikencingin, diludahin, dicangkul, dibrujul, segala macam. Dibuangin sampah, dikocor yang pakai tanaman, segala macam, dia diem aja. Tapi apa yang dilakukan oleh tanah? Dia tidak marah, dia tetap memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi makhluk-makhluk di atasnya. Nah, kita pun juga harus demikian. Boleh kita pada saat sudah melakukan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, kemudian ada hal-hal yang buruk yang muncul dalam diri kita tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita tadi, ya kita harus tetap sadar dan sabar, kemudian harus tetap memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat. Kalau kemudian kita marah dan kemudian berpikir untuk membalas, berarti kesadaran kita belum bagus, kemudian juga kesabarannya harus dilatih lagi. Nah, kapan nanti sampai kapan melatih kesabaran ini? Ya, sampai kita sabar. Kalau belum sabar, Bante, ya terus berlatih. Berlatihnya sampai kapan? Sampai gak sabar. Kalau sudah sabar, ya itu gak usah berlatih pun sudah bisa. Dalam menghadapi situasi, kondisi seperti apapun, ya kita tetap aja berbuat yang baik. Jadi kalau bisa diibaratkan juga seperti halnya matahari. Matahari ini manusia senang atau tidak senang, matahari tetap akan bersinar. Ya begitu juga dengan kita. Jadikanlah diri kita seperti hanya matahari. Masalah orang lain senang atau tidak senang dengan apa yang perbuatan baik yang kita lakukan, ya tetaplah berbuat baik. Jadi jangan sampai istilahnya karena ada orang yang tidak menyenangi kita, kemudian kita berhenti berbuat baik. Tidak begitu. Ya kita harus menyadari bahwa dimanapun keberadaan kita, meskipun kita berbuat baik sekalipun, pasti di situ ada orang yang senang, ada yang tidak senang, ada yang suka dan tidak suka. Jadi itu wajar-wajar aja. Itu hal kondisi duniawi. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menaklukkan diri kita sendiri tadi supaya kemarahan, kebencian, kejengkelan tidak muncul dalam diri kita. Salah satunya adalah selalu memiliki kesadaran. Begitu memiliki kesadaran yang bagus, muncul di situ ada pengendalian diri dengan penuh kebijaksanaan untuk memiliki kesabaran. Kesabaran itu bagaimana, Bante? Jadi kalau bisa dikatakan, saya sering menyampaikan itu, kalau kita sadar, yang artinya bahwa melihat, mengetahui, menyadari apa yang muncul dalam pikiran kita. Jadi pada saat misalnya tadi saya istilahkan, kita menggunakan indera untuk kontak dengan objek-objek di luar kita. Jadi kayak misalnya kontak-kontak di luar indera di luar kita itu kayak misalnya mata melihat bentuk, ada suara, ada bunyi, ada suara, ada bau, ada rasa, ada sentuhan, itu semuanya adalah objek-objek yang di luar kita.
Nah, pada saat ada kontak dengan indria kita, mata, telinga, hidung, lidah, kulit, pikiran kita, ini pada saat kontak itu harus sadar. Pada saat misalnya contohnya mata melihat bentuk, pada saat kita melihat bentuk harus memiliki kesadaran. Jangan sampai pada saat melihat bentuk ini timbul senang atau tidak senang. Kalau sampai itu muncul, berarti kita sedang dikuasai oleh keserakahan, oleh ketamakan. Jadi biasanya dapat satu, pengen dua, dapat dua, pengen tiga, dapat tiga, dan seterusnya. Ini kalau kita dikuasai oleh keserakahan. Tapi kalau kita berpikir lagi dari segi yang lainnya, pada saat kontak dengan bentuk, kemudian kita tidak sadar, itu bisa menimbulkan kebencian. Wah, ini jelek, ini buruk, teramat jelek, teramat sangat jelek sekali, segala macam. Jadi tingkat kebencian semakin tinggi, penilaian kita semakin buruk, kayak gitu. Nah, kalau kita sudah dikuasai oleh hal yang tidak memuaskan, tidak menyenangkan, dengan penuh kebencian, kejengkelan tadi, pasti kalimat yang keluar, perilaku, tindakan yang keluar, itu adalah mencerminkan dari kondisi pikiran yang dikuasai oleh kebencian tadi. Makanya di situ memiliki kesadaran pada saat ada kontak, misalnya mata dengan bentuk, ada kesadaran melihat, ada kesadaran mendengar, ada kesadaran mencium bau, ada kesadaran mengecapkan rasa, ada kesadaran dengan sentuhan-sentuhan kita, ada kesadaran apapun yang muncul dalam pikiran kita. Begitu muncul harus diketahui, yang muncul ini baik atau tidak. Kebencian, keserakan, atau kebodohan yang muncul dalam pikiran kita. Kalau itu hal yang negatif, yang buruk, sebisanya, semampunya untuk ini segera diketahui, disadari, dan disingkirkan. Jadi kayak misalnya kita mengetahui rumah kita ada kotoran masuk, ya kita tidak biarkan, kan? Jadi harus segera dibersihkan. Caranya gimana supaya rumah kita tetap bersih, seperti itu. Jadi ada upaya-upaya untuk supaya kita tetap batinnya dalam kondisi steril, batinnya tetap dalam kondisi bersih, yaitu dengan selalu memiliki kesadaran pada saat kontak tadi. Itu namanya kesadaran indria atau indria sangwara, kesadaran indria. Nah, kemudian yang harus dilakukan lagi, kesadaran ini pun juga harus selalu kita bawa pada saat berpikir, bertutur kata, berperilaku. Ngomong itu yang kita omongkan, ya tahu yang kita omongkan ini baik atau tidak baik. Kalau kita yang baik, ya kita sampaikan. Kalau tidak baik, ya jangan disampaikan. Apalagi mengandung unsur-unsur kebencian. Kayak di negara kita ini kan pengennya hidup rukun, hidup damai. Ya, saya sangat berharap untuk kepada semuanya menggunakan media sosial itu, kalau ada hal-hal yang buruk, yang penuh dengan kebencian, tidak perlu dibaca dan tidak perlu disampaikan pada orang lain. Okay. Kalau ada hal yang buruk, jangan, tidak usah disampaikan kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk menjaga kedamaian. Nah, kedamaian ini apakah juga termasuk dharma? Nanti kita tanya pada segmen berikutnya. Tetap di Dharma TV agar Anda damai di hati. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Temanya adalah apa itu dharma? Dharma ternyata adalah perbuatan baik yang benar, yang benar. Jadi kalau salah berarti bukan dharma, Bante ya? Adharma. Adharma. Bante mengatakan ini kebenaran yang universal, diibaratkan matahari yang selalu terbit dari sebelah timur, tenggelam di arah sebelah barat, dan semuanya menerima kebenaran universal tadi. Tadi pertanyaan saya adalah tentang perdamaian, Bante. Untuk mencapai perdamaian, betulkah orang yang harus damai dan orang-orang sekitarnya yang didamaikan, semua orang kan ingin damai, betulkah harus melakukan dharma? Kan ada orang yang misalnya melakukan hal buruk, ya pokoknya kita sama-sama senang, TST, tahu sama tahu, ABS, asal bapak senang, nah itu udah akan ada yang senang. Nah, apa praktek semacam ini, Bante? Jadi sebenarnya kalau asal bapak senang atau tahu sama tahu, yang penting roto begitu kan, yeah, kita damai-damai saja. Yeah. Nah, ini sebenarnya menutupi sesuatu yang buruk, yang dimana cepat atau lambat juga akan terkuak juga. Dan itu kan ada pepatahnya juga, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, cepat atau lambat akan tercium juga. Ya siapapun lah di
dunia ini tidak akan mampu untuk menyembunyikan perbuatan buruknya itu. Jadi cepat atau lambat itu semuanya juga akan berbuah, akan berakibat, akan diwarisi oleh orang yang melakukan perbuatan itu sendiri. Jadi kalau kita menginginkan kehidupan yang damai dengan semuanya, ya semuanya harus mengawali dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Jadi bagaimana kita memiliki peran untuk bisa mewujudkan kedamaian itu. Jadi jangan berpikir, wah masa saya bisa sih untuk membantu mewujudkan kedamaian. Oh jangan keliru, karena kedamaian itu bisa terwujud ya karena kita-kita semua yang mau peduli untuk mewujudkannya. Tanpa Anda-Anda semua, ya kita tidak akan bisa untuk mewujudkan itu. Jadi kalimat yang lebih jelasnya dikatakan bahwa kalau untuk mewujudkan kedamaian perlu semua orang mengupayakan, semua orang tanpa terkecuali. Tapi kalau untuk menghancurkan cukup satu orang bisa merusak kedamaian. Untuk menghancurkan satu orang cukup. Tapi kalau untuk mewujudkan itu perlu semuanya gitu kan. Jadi misalnya di dalam satu desa, untuk mewujudkan ketenangan kedamaian di desa itu semua warga desa harus bahu membahu untuk sama-sama mengusahakan bagaimana terwujudnya kedamaian itu. Begitu di situ ada penjahat satu aja, oh, udah tidak damai sudah, itu kan. Begitu pula di sebuah negara ataupun di sebuah dunia. Dan makanya dari itulah ya kita semuanya harus menengok ke dalam diri sendiri bahwa kita harus mampu menerapkan dharma ini dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mencapai istilahnya kedamaian tadi. Jadi kalau bisa dikatakan dharma ini tergolong menjadi tiga, yaitu teori, praktek, dan hasil. Ini jadi hasil akan tercapai apabila kita mempraktekkan. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan teori yang benar. Teori yang benar tanpa dipraktekkan juga tidak akan membawa hasil. Teori yang benar, begitu kita praktekkan dengan benar, maka membawa hasil yang benar-benar kedamaian, benar-benar kebahagiaan. Apa itu konstan, Bende? Apa otomatis, Bende? Itu secara otomatis, karena itu menjadi satu kesatuan juga, bahwa ada teori, ada praktek, ada hasil. Jadi kayak misalnya, kita belajar memasak. Teorinya bisa, nanti begini. Harus begini. Nah, tapi dipraktekkan enggak? Kalau tidak dipraktekkan ya tidak akan bisa membuat kue tadi. Jadi kue itu adalah hasil dari kerja. Kerja sesuai dengan teori yang sudah kita ketahui. Caranya begini-begini, kemudian dipraktekkan sesuai dengan caranya tadi, baru nanti hasilnya kue yang bagus, yang enak begitu. Tapi kalau kita tidak memiliki ketiganya ya kita juga tidak akan bisa mencapai kedamaian, meskipun kita ingin damai, tapi kalau kita tidak tahu caranya atau tahu caranya tapi tidak dipraktekkan, ya tidak akan bisa terwujud. Saya rasa seperti itu. Jadi kita semuanya juga tahu, beberapa waktu yang lalu kami juga menyampaikan beberapa masukan kepada tokoh-tokoh agama dan juga tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, bahwa kita semuanya harus memiliki peran di dalam untuk mewujudkan kedamaian. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi tanggung jawab dari kita semuanya. Mari kita lakukan sesuai dengan peran kita untuk menjadi pelaku sejarah terwujudnya kedamaian. Jadi kayak misalnya ya, para tokoh-tokoh agama di sini memiliki peran yang teramat besar, karena tokoh-tokoh agama ini memiliki pengikut-pengikut. Jadi jangan sampai tokoh-tokoh agama ini orang-orang yang dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh kebodohan. Kalau tokoh-tokoh agamanya sudah dikuasai oleh hal-hal seperti itu, secara otomatis beliau akan menyampaikan itu kepada umat-umatnya. Dan disitulah nanti kita tidak akan bisa hidup rukun, hidup damai dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Tetapi kalau misalnya tokoh-tokoh agamanya adalah orang yang istilahnya dewasa, bijaksana, memiliki pengendalian diri yang baik, di dalam tutur kata perilaku kehidupannya sudah memang istilahnya menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru, maka dia akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyejukkan, yang mendamaikan. Jadi disitulah kita memiliki peran untuk sama-sama bagaimana mewujudkan kedamaian. Begitu. Nanti dharma itu sendiri bisakah diterapkan di dalam misalnya seorang prajurit, dia harus
berdharma bakti kepada negara. Nah ini bagaimana Pak Andi? Bisakah dharma diterapkan untuk negara? Yang kedua pertanyaan saya adalah, bisakah dharma untuk diri sendiri, Pak Andi? Misalkan hidup sendiri, bisakah berdharma? Silakan Pak Andi, 3 menit. Ya, dharma itu istilahnya juga istilahnya sifatnya universal, baik sebagai seorang perumah tangga, orang biasa, atau seorang pedagang, atau seorang pejabat, atau bahkan tadi prajurit. Dia memiliki dharma, yang artinya bahwa kalau dia mampu memposisikan dirinya sesuai dengan siapa dia, dan kemudian melakukan kewajiban tanggung jawabnya, itulah dharma. Kalau dia tidak melakukan sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan kewajibannya, dia tidak mempraktikkan dharma. Kayak misalnya seorang prajurit. Prajurit tugasnya adalah mewujudkan kedamaian di dalam negara itu. Kalau ada musuh-musuh, dia yang harus mampu melindungi itu. Kalau ada musuh kemudian dia biarkan, berarti dia tidak mempraktikkan dharma seorang prajurit. Jadi kalau diibaratkan dia seorang penjaga kedamaian, kalau ada orang-orang yang mau mengganggu kedamaian, beliau harus tegas untuk bisa melakukan itu. Kalau kemudian berkomplot atau bahkan membiarkan, dia kan tidak mempraktikkan dharma sebagai seorang prajurit, gitu kan? Jadi seorang prajurit pun punya dharma yang harus dipraktikkan, harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban tanggung jawabnya. Begitu. Yang kedua tadi Bante, waktunya sedikit Bante. Bisakah berdharma diri sendiri? Ya, jadi sebelum kita menyampaikan kepada orang lain yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah menyadari bahwa kita apakah sudah hidup sesuai dengan kebenaran itu atau belum. Jadi jangan sampai kita punya ambisi ngajarin orang lain, mengarahkan orang lain, tetapi diri kita sendiri tidak melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus berdharma kepada diri sendiri supaya pikiran, tutur kata, perilaku kita mengarah kepada pencerahan, mengarah kepada kesempurnaan, mengarah kepada kebebasan. Kebebasan atau kebahagiaan yang tertinggi, nirvana tadi. Jadi begitu kita sudah mempraktikkan itu sudah dharma sebenarnya. Meskipun kita tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, itulah dharma. Karena pikiran, tutur kata, perilakunya sudah benar. Sehingga pada saat ada orang melihat dia, dia bisa menjadi toladan. Lebih-lebih kalau beliaunya bisa menyampaikan, tentu apa yang disampaikan itu akan dinanti-nanti, akan ditunggu-tunggu oleh semua orang yang haus tentang dharma itu. Dharma yang disampaikan oleh orang yang memang sudah mempraktikkan dharma, bukan dharma yang disampaikan oleh orang yang belum mempraktikkan. Nah ini kata-katanya kan menjadi tong kosong berbunyi nyaring kalau berdharma tapi dirinya sendiri belum mempraktekkan. Jadi harapan kita sebelum menyampaikan dharma kepada orang lain, kita sampaikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata akan menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang melaksanakannya, tapi kata-kata tidak menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Begitu Tuhan, terima kasih. Aduh, kalau saya mendengarkan dharma ini rasanya apa ya Bante ya, tidak ada yang bisa ditolak Bante. Rasanya kesannya itu ilmunya di Pak Dewi gitu Bante. Jadi, semuanya benar, ini luar biasa sekali. Jadi sekali lagi jangan percaya dengan apa-apa yang disampaikan Alkitab ataupun Parita Suci, juga yang disampaikan Bante, tetapi coba dilogikakan, coba ditelaah sebenarnya bagaimana, dipraktekkan dan hasilnya bagaimana. Ibarat membuat kue, ada resep, ada praktek, dan ada yang juru mencicipinya. Disinilah dharma. Keluarga Dharma TV, saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit, sampai jumpa pada dharma-dharma yang lain.